Okay, untuk kali ni, bahan-bahan yang diperlukan kertas lukisan, masking tape dan juga cat. Okay, so mula-mula kita nak buat macam teknik yang pertama sekali kita belajar dulu. Kita akan gunakan masking tape ni sebab dia senang nak buka. Okay, kat sini kita akan buat corak abstrak. Okay, jadi caranya ini terpulang kita buat segi-segi lah. So, kita akan tampalkan masking tape ni. Okay, masking tape ni boleh koyak dengan tangan je. Okay, tampalkan ikut suka, ikut kreativiti masing-masing. Nak buat macam ni ke? Okay, bila kita dah siap tampalkan ni, kita boleh ambil cat yang kita suka. Macam ni, saya ambil 4 warna, hijau, merah, kuning dan biru. Okay, jadi kat sini kita boleh nak pakai span ataupun kita nak pakai berus. So, terpulang kepada adik-adik mana satu yang kita nak guna. Okay, katakan nak senang, kita pakai span pun boleh. Kita ambilkan span. Gunakan. Okay, kita buat satu ruang ni, satu warna saja terpulang. Okay, saya guna span saja. Okay, kita dah belajar span, guna span baru-baru ni. Okay, jadi macam ni, span ni kita akan letakkan kat sini. Rosok ke okey, atas sini. Okey, tak apa, biar terkena dekat masking tape tu pun tak masalah. Okey. Just okey. Tap-tap dia. Tekan-tekan je macam tu. Okey, tekan-tekan saja. Okey, kita guna teknik yang kita dah belajar sebelum ni. Tapi kali ni kita pakai span sebab dia bukan macam yang mula-mula dulu kita belajar. Kita guna air kan. Kita guna banyak air dan berus macam kita buat teknik batik. Tapi yang ni kita guna teknik span. Okey, macam ni. Okey, kalau kata kita nak gabung warna. Okey, sekarang kita nak gabungkan dengan warna putih. Kalau nak biar kosong pun boleh, tak masalah. Ataupun kita nak buat setiap warna tu ada campuran putih. Kita akan ambil okey, warna putih sikit saja dan saya letakkan dekat atas ni. Jadi biru dia, nampak tak? Dia ada tone dekat sini eh. Ada tone warna, okey. Okey, macam tu. Okey, jangan kita keluar sampai ke sebelah ya. Sampai kena masking tape ni tak apa. Tapi jangan terkena sebelah. Okey, sekarang kita nak ambil warna lain pula. Warna merah. Ya. Okey, kita selang-selangkan, jangan buat sini warna biru. Kalau sini warna biru, sini warna biru. Jauhkan. Okey, warna biru, sini warna merah pula. Okey, sama juga cara dia. Kita tekan je. Kalau gosok tu dia lain eh. Gosok tu dia tak berkilat sangat. Okey. Kita kena masking tape tak apa. Okey. Kemudian kita macam biasa kita tambahkan. Kalau tadi saya nak buat campur dengan warna putih. Yang ni pun sama jugalah. Boleh. Terpulang. Kalau adik-adik tak nak campur warna putih. Nak buat satu colour saja macam ni pun boleh. Okay. Yang ni jangan campur air eh. Biarkan cat tu, poster color tu ataupun akrilik tu, biarkan dia saja, jangan campur air. Kalau guna span. Okey. Macam ni dan saya campur sedikit warna. Okey, warna putih dekat mana? Dekat bahagian atas ni saja sikit. Okey, masa dia tengah basah tu, jangan tunggu kering. Masa dia tengah basah tu kita tekankan supaya warna ni akan bercampur. Tone warna ni dia sekata lah. Dia tak ada nampak macam berbelang-belang eh. Ha, macam ni. Okey, nampak. Macam ni. Nanti kita boleh buat penuhkan semua. Warna merah, kuning. Okey, jarak-jarak lah. Kalau sini dah warna merah. Jadi sebelah ni kita buat warna kuning dengan hijau. Okey. Contohnya, kita ambil span lain. Okey, span lain. Okey, saya nak buat warna hijau. So, nanti kita siapkan
semualah. Okay, warna hijau kat sini. Okey, yang ni comot-comot mod ni biar je. Biar je dulu. Siap warnakan ni, kita akan tunggu kering dahulu. Okay, macam ni nampak macam buruk, tapi nanti kita akan tunggu kering dan kita bukakan masking tape ni, kita lihat hasil dia ya. Okay, kita tunggu dalam beberapa minit untuk keringkan cat ni dahulu. Okay, sebelum kita nak buka masking tape, kita kena pastikan dahulu dekat ni, nampak tak dekat masking tape hujung-hujung ni, pastikan semua cat kerana kerana jangan ada tinggal-tinggal warna putih macam ni, nampak tak dekat hujung-hujung tu, bila ada warna putih, jadi kita akan tutupkan betul-betul. Okay, dekat sini, okay, nampak tak ada garisan putih tu, tutupkan. Sebab nanti bila kita buka, garisan kita sempurna ya. Okay, macam ni kan ada putih sikit, nampak tak kat sini? Okey, tutupkan. Okey, tutupkan macam tu. Okey, semak dahulu sebelum kita nak buka masking tape tu. Okey, supaya lukisan kita tak cacat lah eh. Okey, bila agak-agak dah kering, jom kita tengok. Kita buka lah tepi ni, masking tape yang kita dah lekatkan ni, kita buka kan. Okey, buka perlahan-lahan ya. Okey, tarik saja. Okey, pastikan dah kering baru senang nanti kalau tak tercomot pula. Okey, nampak ni. Dah buka. Hasilnya macam ni eh, bila dah siap. Okey, ni yang dah siap buka. Okay, nanti ada macam garisan-garisan yang tersengit ni kita boleh catkan semula dengan cat warna putih lah untuk bagi kemas. Okey, macam ni kan nampak ni ada yang terkeluar tu, kita boleh ambil cat warna putih dan tutupkan semula cat tu. Okey, dengan yang ni kita kena pakai brush sikit eh. Kita ambil warna putih. Okay, sekejap saya ambil warna putih. Okay, macam ni. Dan kita tutupkan. Supaya yang comot-comot tu tak nampak dah. Okay. Macam tu. Okay, kalau ada garisan-garisan yang sengit, macam ni kita boleh tutupkan. Macam ni. Okay, nampakkan sikit-sikit saja kan. Sebab mungkin cat tu terkeluar. Jadi kita boleh tegakkan garisan hijau tu. Okay, macam tu. Okay. Dah siap yang ni, adik-adik boleh tampal dekat dinding, boleh simpan dekat dalam file dan sebagainya.